Assalamualaikum, saya sudah berada di Stan Kabupaten Semelu ya. Saya sudah bertemu dengan Ibu Roskia. Ibu Roskia, Bu, tolong informasikan apa kuliner kita ini, apa namanya nih, Bu? Ini namanya kue Mayang Papan, Pak. Kue? Kue Mayang Papan. Mayang Papan ya, oke, Bu. Kue Mayang Papan ini kue khas kuliner daerah Semelu. Ya. Ini terdiri dari tepung beras. Tepung beras ya. Kalau yang satu lagi, Pak, namanya kue kenari. Mana, Bu? Nah, ini namanya kue kenari, Pak. Ini tadi. Ini besar. Kue Mayang Papan. Mayang Papan dibuat gimana caranya membuatnya? Kalau cara membuatnya, pertama berasnya digongseng, disangrai, lalu diaduk pakai telur, lalu dikasih adonan, memang udah ada adonannya, Pak, lalu digoreng. Digoreng. Dibungkus seperti ini. Bungkus seperti ini. Sesudah digoreng, digulai, Pak. Digulai. Nah, digulai dulu, itu baru dibungkus, dikemasin. Itu satu itu. Dijual berapa tuh? Ini satu ini 10.000. 10.000. Kalau yang ini namanya kue kenari, Pak. Kue? Terbuat kue kenari. Kenari ya. Terbuat dari tepung sagu. Tepung sagu. Ini tadi beras ya? Ini sagu ya? Ini terbuat dari tepung beras. Ya, ini sagu. Ini terbuat dari tepung sagu. Di Semelu ada sagu ya? Banyak. Banyak sagu. Kalau di Semelu banyak. Ya. Terus Bu, membuatnya? Cara membuatnya tepung sagunya diayak dulu, lalu jelaskan mas, dicampur sama telur, disangrai, baru dicampur adonannya dengan telur dan gula halus, gula yang sudah dihaluskan, gula putih ya, gula putih, lalu baru dibakar di oven, dibakar ya, di oven. Ya itu satu itu berapa jual, Bu? Ini 10.000 juga. 10.000 ya. Murah meriah yang bisa terjangkau sama masyarakat. Terus Bu, yang lain, Bu? Mau apa ini lagi, Pak? Ini namanya kue sangko, Pak. Kalau kami bahasa kami di sana kue putuan putiantan. Kue? Putiantan. Putiantan ya. Ya, itu dari mana? Ini terbuat dari beras ketan. Oh, beras ketan ya. Dari beras ketan. Beras ketannya disangrai dulu sampai kuning. Sampai harum, lalu dihaluskan. Sesudah dihaluskan, ambil kelapa parut yang masih muda, dimasak sedikit atau disangrai pakai gula, lalu diaduk dengan kue ini. Ini satu kotak satu itu. Satu kotak ini 10.000 juga, Pak. Isinya 4 butir, 4 buah. Isinya 4 ya? 4 buah ya. Itu rasanya gimana, Pak? Kalau Bapak bisa Ibu jelaskan aja. Rasanya enak, gurih. Oh, enak, gurih. Harum, Pak. Harum, iya. Terus, ada lagi, Bu, yang lain? Ini banyak kali ya? Ini masih kuliner lagi ya, Pak, ya? Iya, kuliner terus. Nah, ini namanya kue bawang. Oh, kue bawang. Nah, kue bawang ini memang udah di mana-mana ada. Di mana ada, Nah, kue bawang ini terbuat dari tepung roti, diaduk. Iya. Kalau kami di sana, Pak, pakai daun sup, pakai daun seledri. Iya. Pakai bawang putih, pakai bawang merah, lalu tambah telur dikit, tambah telur, dan pakai blueben. Diaduk, dicetak, memang sudah ada cetakannya, sudah ada mesinnya, lalu dicetak, lalu digoreng. Itu satu itu berapa? Satu ini 10.000. 10.000. Rata-rata 10.000 ya? 10.000. Yang bisa terjangkau sama bisa terjangkau orang ya. Masih ada, Bu, yang lain? Yang kulinernya? Itu tepung apa tuh, Bu? Ini tepung sagu. Oh, ini tepung sagu ya? Ini tepung sagu, Pak. Asli dari Semulu. Inilah ini bahannya. Gue ini bahannya dari bahannya tepung sagu. Ya. Itu air ada fungsinya untuk kue ini enggak ya? Itu hanya ini ini kami memajangkan ini hiasannya memamerkan apa Oke, Bu, ini kuliner kita dari Semelu dijelaskan oleh Ibu Roskia. Terima kasih, Bu. Iya, Pak.